bagus kan. Ya, bola pertama akan dipegang dari tim mana? Nampaknya dari rumah makan Ibu Unting. Jangan lupa mampir di rumah makan Ibu Unting. Nomor 10, ancang-ancang di sana dia. Akan dilakukan. Ya, baik sekali. Terima, angkat. Dia di sana, pemain. Ya. Namun bola keluar nampaknya pengembalian dari STY Banten ini sehingga menghasilkan poin pecah telur 1-0. Masih nomor 10, ancang-ancang di sana. Baik sekali, angkat, STY Banten, coba kasih rekannya di sana, center, coba, cemes. Masih bisa dikembalikan dengan sangat baik. Angkat di sana, nomor berapa kali di sana? Pelan saja, masih bisa dikembalikan dari STY Banten. Coba kasih rekannya di sana, back attack. Nampaknya bola keluar sangat jauh. Back attack dari STY Banten ini. Sehingga menghasilkan poin kembali, 2-0. Masih nomor 10. Iya, baik sekali. Angkat di sana. STY Banten kasih rekannya di sana. Ditipu. Aduh, ketipu terakhir masih penipu. Sehingga pecah telur untuk STY Banten 1-2. Iya, nomor 3. STY Banten pelan saja menukik. Angkat. Nomor berapa di sana? Coba, semas. Pelan saja ditipu. Namun, kembali yang tidak sempurna dari STY Banten ini. Sehingga dia tertipu menghasilkan poin untuk rumah makan Ibu Unting 3-1. Nomor 8, geduk-geduk bola di sana. Baik sekali menukik, angkat di sana, STY Banten. Kasih, coba, namun bola nampaknya bola ke belakang tidak bisa dikembalikan dari pemain STY Banten ini sehingga menghasilkan poin 4-1. Ya, jangan di sana, angkat ya, baik sekali, coba kasih rekannya, winger. Namun nampaknya blok dari pemain Ibu Unting ini keluar sehingga berpindah poin 2-4. Untuk pemain kembali untuk tim dari Banyuwangi dan STIA dimohon untuk bersiap-siap dan masuk ke lapangan. Iya, lanjut kembali bersama Bung Rocky yang tidak asing lagi. Nomor 6, gedung-gedung bola di sana nampaknya Bapak Ujang. Iya, sudah dilakukan baik sekali pelan. Masih bisa kembali ke pemain STIA. Masih bisa kembali dengan sangat mudah nampaknya. Coba siapa yang di sana? Sangat baik pengembalian dari pemain rumah makan Ibu Unting. Lihat ke mes. Nah, sangat baik dari pemain Indonesia berpindah poin 3-5. Nomor 7, ancang-ancang di sana dia. Saya lakukan baik, coba angkat cepat. Namun bola keluar, tidak jadi baik. Sehingga berpindah poin untuk rumah makan Ibu Unting 6-3. Ya, bola kaku Unting net. Coba angkat STY Banten. Siapa di sana? Nomor 7. Pelan saja. Angkat masih bisa. Rumah makan di Unting. Coba kasih nomor 10. Ditipu. Masih bisa. Namun pengembalian yang tidak sempurna dari pemain STY Banten ini. Simpson. Untuk rumah makan di Unting 7-3. Iya, kembali berpihak poin untuk rumah makan di Unting. Lapangan 2. Antara Banyulangi melawan STIA. Banyulangi harap bersiap-siap ataupun segera memasuki lapangan pertandingan. STIA melawan Banyulangi. Kembali bersama Bung Rocky, bersepuluh, putar-putar bola, titik-titik bola di sana, jam setapaknya. Namun kali ini nampaknya jam tidak sampai oleh pemain nomor 10 ini dari STY Banten sehingga membuatkan hasil untuk rumah makan Ibu Unting 9-4. Masih nomor 2, keplak-keplak bola di sana. Iya, baik sekali, melambung tinggi, angkat di sana, STY Banten, coba kasih rekannya, buing, buing, masih di sana, sempurna, nomor 10, masih, namun pengembalian tidak maksimal nampaknya dari pemain STY Banten ini sehingga membuatkan hasil kembali untuk rumah makan Ibu Unting 10-4. Kembali berpindah poin untuk STY Banten 5-10. Nomor 12, ancang bola, keplak-keplak bola di sana, geduk-geduk bola, coba angkat. Iyalah, untuk stabilisir kan kita orang-orang yang di sana, sebelum makan Ibu Unting, nomor 10. Namun nampaknya jarang saja pemain dari STY Banten ini, sehingga membuatkan hasil untuk rumah makan Ibu Unting 11-5. Kembali, iya, melambung tinggi di atas angkasa, coba nomor berapa di sana? Sangat baik,
Ya, panggilan kembali, panggilan kembali kepada STYA dan Banyulangi. Mohon segera masuk di lapangan. Ya, lanjut. Kami beritahukan kembali untuk lapangan 2 untuk STYA melawan Banyulangit, harap segera memasuki lapangan pertandingan lapangan 2 karena wasit sudah memasuki lapangan. Kami mohon untuk STYA melawan Banyulangit, harap segera memasuki arena pertandingan lapangan 2. Terima kasih. Lanjutkan Bung Roki. Terima kasih Bung Wawan. Sehingga bola tidak sampai, sehingga menghasilkan poin untuk STY Banten 9-12. Nomor 3 keplak bola di sana, coba sudah dilakukan baik sekali. Angkat dari rumah makan, gol coba kuinter. Nah, STY Banten ini sehingga menghasilkan poin untuk STY Banten 10-12. Diminta oleh kedua ofisial. Terima kasih kembali Bung Wawan. Banyulangit sudah memasuki arena pertandingan. Untuk lawannya mana ini? Oh iya, sudah memasuki ini. Baru ada satu pemain dari STYA ini. Gol sementara untuk STYA melawan rumah makan di Bunting 11-12. Untuk yang lapar, untuk yang kuburan, silakan mampir di rumah makan di Bunting. Baik, terima kasih. Angkat lagi, dia mau makan, coba bentuk di sana. Nah, tidak sampai, atau menangkut, atau mengumpat di perintah, sehingga menghasilkan poin 12 war. Baik sekali blok dari pemain rumah makan di Bunting ini, sehingga berpindah poin 13-12. Masih angka-angka di sana, nomor 8, baik sekali. Coba angkat dari pemain STY Banten, coba angkat sana. Wih, dari sana, tajam sekali dari pemain. Ajak, tarik. Sehingga mengajar poin 13. Mangat. Angka-angka di sana, nomor berapa? Nomor 4 tampaknya, pemain STY Banten. Pelan saja di sana, baik sekali. Namun pengangkatan tidak sempurna dari pemain yang memakan ibu tim ini. Sehingga membuahkan hasil untuk STY Banten 14-13. Sangat baik sekali nomor 11 ini, pemain dari rumah makan di Bunting, sehingga berpindah poin 14 sama. Ancang-ancang, nomor berapa kali? Nomor 6, Bapak Ujang nampaknya. Sudah dilakukan, baik sekali. Angkat di sana, pemain yang sebar, coba kasih rekan di sana kan? Nampaknya bola keluar sangat lebar jauh sekali, sehingga dia akan nanti kembali untuk rumah makan di Bunting 15-14. Lawan masih. Masih nomor 6, Bapak Ujang, sudah dilakukan, baik, menukut, angkat. Pemain STY Banten, kasih rekannya, coba siapakan di sana. Sangat baik, namun coba, masih bisa kembali, apakah sudah? Ya, masih bisa kembali, apakah sudah? Mudah, nampaknya pemain dari rumah di Bunting. Kasih rekannya, STY Banten. Baik, blok, kasih kasih rekannya, nomor 4, coba, siapakan di sana. Sangat baik, nampaknya, blok, jebol. Blokker dari pemain rumah makan di Bunting ini, sehingga berjalan. Masukin lah biar enak. Yuk, nampaknya bola out ataupun keluar sehingga menghasilkan poin kembali untuk STY Batang 16-15. Masuk lagi biar enak. Iya, nomor 7 ancang-ancang di sana. Iya, saya dilakukan baik, penuhin angkat nomor 8 di belakang nampaknya. Kasih nomor 10, coba nomor 7 pelan saja, coba kasih STY Batang, siapa kali di sana? Oh, coba
Iya, ternyata bolanya keloyor ke tengah. Nomor 10 Aca-Aca, saya Banten di sana. Coba betul-betul bola. Keplak lagi bola. Iya, nomor 10. Jangan tampaknya nomor 10 ini sangat baik, sangat mudah dikembalikan oleh pemain Wibunti. Coba terus. Masih kembali dengan sempurna. Iya, sudah terlihat ternyata nomor 10. Wah, mohon bola. Anu langsung di bola anu kan. Iya, bola. Ternyata berpihak poin kepada rumah makan Wibunti. 17 dan sangat baik si penipu ini sehingga menghasilkan poin untuk STM Banten 18-17. Dia menghasilkan set pertama dimenangkan oleh
Kalau beritahukan untuk penonton jangan banyak terburu-buru karena ada kembali ke anak nanti. Angkat ke sana, coba. Wih, masih bisa dikembalikan ya. Sepuluh pemain dari teman-teman ini. Melambung tinggi sehingga pecah telur untuk rumah makan di Bunting 1-0. Nomor 8, gedung-gedung bola di sana, ancang-ancang di sana, sudah ditemukan, baik sekali menunggu. Angkat yang sebar, coba kasih lagi dan masih pengembalian diri sempurna nampaknya sehingga menghasilkan poin atau berpindah 1-1 Esteban kan lakukan sel nomor 3, ancang-ancang di sana dia. Baik sekali, masih bisa diangkat. Coba kasih tangan ini. Sangat baik, bener. Walaupun menyentuh sedikit net, tapi menghasilkan poin untuk rumah makan di Bunting 2-1. Nomor 6 masih. Ya, ancang-ancang di sana. Baik sekali, pelan. Masih bisa dikembalikan. Coba angkat, nomor 4. Makanya kali di sana. Itu saja, masih bisa dikembalikan. Kembalikan ini, coba tenas. Nah, masih rasanya kali ini ke bawah net. Sehingga bola terkumpul di net. Dan menghasilkan poin untuk STJ Banten 2-2. Ayo dong bayar. Ya, kembali lagi bersama Bung Roky. Nomor 10. Bodoh-bodoh pula di sana, putar-putar bola. Jam tampaknya. Sangat baik, masih bisa dikembalikan. Dan sepura pemain yang memakai Bunting ini. Coba, cemas di sana. Nah, mencemasnya kali ini berhasil. Sangat kencang sekali. Sehingga menghasilkan poin untuk rumah makan di Bunting 8-7. Iya, nomor 7. Ancang di sana, rumah makan di Bunting. Coba, angkat pemain STI. Kasih rekannya. Nomor 4, coba di sana. Cemas. Masih bisa dibawa dari pemain rumah makan. Coba kasih rekan ini, coba coba sekali kembali nomor 10. Masih bisa dikembalikan apa kali libero. Nomor 4 angkat dari sana. Bola terkumpul di net sehingga menghasilkan poin kembali
untuk rumah makan di Bunting 97. Borong. Masih nomor 9. Iya, baik. Angkat sekali. Iya, coba kasih kali. Sehingga penipunya berhasil menghasilkan poin untuk STM Banten 89. Ancang-ancang nomor 12. Baik sekali. Angkat STM, angkat rumah makan di Bunting. Coba coba sekarang. Nomor 10. Dari pemain rumah makan di Bunting sehingga dilakukan poin 10 8 nomor 10 sudah dilakukan. Iya, baik, menukik, angkat STM Banten, coba kasihkan nomor 4 yang di sana, coba kembali 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 kemb
kontaknya keluar sama kau sekali. Sehingga menghasilkan poin kembali untuk rombongan Betung 12-8. Gitu. Nomor 10 sudah dilakukan. Baik, menunggu. Angkat ke sana. Bidara nampak nomor 4 kasih. Lalu di blok ball. Blokter dari pemain rumah makan Betung pada sehingga menghasilkan poin atau berpindah poin untuk ST Banten 9-12. Nomor 8 putar-putar bola. Chance tetap pengen di sana. Namun kali ini jatuhnya menyangkut di jaring jala sehingga berpindah poin untuk rumah makan Betung 13-9. Nomor 8 baik. Angkat di sana. Libera mampaknya. Nomor 4 kasih. Winger. Tunggu saja. Nomor 11. Masih bisa dikembalikan dengan Sempura. Siapakah di sana? Nomor 7. Sangat baik sekali. Smash nomor 7 ini. Sehingga menghasilkan poin untuk STU Banten 10-13. Ancang-ancang. Nomor 3 dia di sana. Coba. Lirik-lirik di sana. Sangat baik. Menukin. Angkat. Dari pemain rumah makan. Dibutik. Nah, kali ini bloknya keluar dari pemain STU Banten ini sehingga menghasilkan poin atau berpindah 14-10. Biasa baik. Angkat ke sana, coba. Smash, kamu tuju. Sangat baik, smash dari pemain STU Banten ini sehingga menghasilkan poin untuk STU Banten 11-14. Iya, ambil bola nampaknya pemain STU Banten ini nomor 4 ancang-ancang di sana melakukan shot. Setter nampaknya coba atau toser. Baik, penuh angkat dari pemain rumah makan di Betung kasih-kasih. Wih, yang sangat baik sekali pemain rumah makan di Betung ini sehingga menghasilkan poin atau berpindah 15-11. Bola keluar dan berpindah poin untuk STU Banten 12-15. STU Banten putar-putar bola, bikin-bikin bola di sana, menukung, angkat dari pemain rumah makan di Betung, nampaknya Winger. Namun timbul seperti bola tapi berhasil seperti itu, hingga menghasilkan poin untuk rumah makan di Betung 16-12. Temenan, pas mancak. Ai, perut lah. Main futsal gini. Main futsal gini. Oke, iya. Si mau cing. Kesikil. Bereskin beki. Oprono. Masuk. Waras sudah impen ini. Tolong ke gawang. Thank you.
Untuk saudara Ahmad harap segera merapat di tengah-tengah meja panitia. Saudara Ahmad, tolong. Orang dari yang jauh,
Come on!